Dikutip dari diatra.com, penyanderaan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Mertens, telah memasuki hari ke-8. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fahiri menyatakan, TNI Polri telah mengirim tim negosiasi untuk menemui kelompok TPNPB yang dipimpin Egyanus Kogea. Fahiri menyatakan tim negosiasi itu terdiri dari masyarakat asli dan beberapa tokoh berpengaruh di Kabupaten Duga. Menurutnya, tim negosiasi itu sudah berjalan kaki menuju lokasi disanderanya pilot Susi Air. Fahiri berharap komunikasi bisa segera dibangun antara tim negosiasi dengan kelompok Egyanus, sehingga Philip bisa segera dibebaskan. Fahiri berharap pelibatan pemerintah Kabupaten Duga dalam pencarian keberadaan Philip Mark Mertens akan segera membuahkan hasil. Pada hari Selasa, juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, merilis foto dan video pembakaran pesawat Susi Air. Sambom juga merilis video yang menunjukkan Philip Mark Mertens bersama pimpinan TPNPB Dugama Egyanus Kogea.